Kawan, untuk kali ini kita akan coba pompa naik SP. Ya, SP108 ini baru kawan. SP108 ini baru. Oh, untuk SP ini kan ada di sini kan dari mulai dari 103 sampai 108 yang terbaru. Ini model yang terbaru, keluaran terbaru ya kan. Di sini untuk keluaran yang terbaru ini tertulis untuk wattnya 100 watt, tertulis 100 watt. Dan untuk ini 5500 per liter. Ya, lainnya 5500 liter. Oke. Modelnya juga baru kawan. Modelnya baru seperti ini. Nah. Modelnya baru seperti ini. Di sini saya nyoba pipa ukuran 3/4 in. Ini sekitar 1,5 meter kawan. Bagusnya yang ini emang buat waterfall. Mungkin untuk kawan-kawan yang mau coba buat waterfall bisa pakai ini SP. Kita coba dulu karena ini pipanya kecil. Pipanya kecil 3/4. Kita coba dulu ya. Oke, kawan. Ini pompa ini saya bikin panjang, emang sering dibikin panjang karena ini buat ketinggian kawan. Nah, ini 1,5. Nanti saya juga akan nyoba ini akan saya sambung mungkin 3 meter kawan. Saya nyoba 3 meter untuk kawan-kawan yang mungkin buat kolam yang ada reliefnya atau mau bikin air terjun segala macamnya toh, terserah selera kawan tentunya ya kan. Ini bisa direkomendasikan. Nanti kita sambung ini berapa meter, kita coba dulu ya kan. Sementara ini 1,5 meter dulu, kita coba dulu. Oke kawan, kita coba ya. Sampai kita 1,5 meter dengan kita ketinggian ya. Saya masukkan dulu ya, kita coba dulu. Ini untuk tes swapnya ya. Oke kawan, berapa ini? Bisa lihat kan? Jelas ya kan? Kalau di covernya tertulis 100 watt, fullnya di sini 88,5 watt ya. Oke. Oke kawan, kita coba dulu, kita tambah tingginya. Yang ini tadi kita 1,5 ya, kita tambah lagi kita 1,5 jadi 3 meter ya. Kalau kita matikan dulu ya, kita ganti kita dulu. Tiga meter ya kan, ketinggian mantap. Kita coba dulu ya. Oke. Tiga meter, keren, mantap. Coba dulu kawan, boleh kalau mau coba yang buat ketinggian ini. Kita pengen lebih nomor kita kawan ya, kita kirim. Oke, siap. Untuk SP ini kawan, kayaknya saya belum puas nih kawan. Ini tadi 3 meter ini. Coba saya tambah lagi nih ya. Tambah lagi pipa 1,25 meter. 1,25 meter. Saya penasaran kawan, sampai mana dia batas ketinggiannya ya. Kita coba lagi ya kawan ya. Saya pasang dulu nih. Meter 4 meter 25. Bisa dia nyampe 4 meter 25. Oke, lupa kita kawan, kita lihat dulu wattnya ini. Kita semakin tinggi dia wattnya makin kecil. Lihat. Luar biasa, 55. Mantap. Langsung beli sudah ya. Keren ini.